Hotman Paris dengan kostum yang sangat menarik menjelang sidang. Oke. Ribuan rakyat Indonesia termasuk netizen bertanya kepada Hotman Paris terkait kasus penangkapan Richard Lee, Dr. Richard Lee. Banyak orang bertanya, kenapa sih kasus ecek-ecek cuma pencemaran nama baik, kok nangkapnya kayak penjahat kakap? Kok nangkapnya kayak penjahat gembong besar? Jadi orang hanya tahu kasus pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tapi berdasarkan informasi dan lainnya, ternyata memang benar kasusnya itu bermula dari laporan polisi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik atas postingan-postingan di Instagram. Kemudian setelah dilapor pencemaran nama baik oleh penyidik, akun Instagramnya dan emailnya dan handphonenya disita, yaitu milik dari terlapor setelah mendapat izin dari pengadilan. Oke? Timbul kasus baru karena katanya ada oknum yang mengakses akun Instagram yang telah disita oleh polisi atas izin pengadilan. Dan sehingga oleh penyidik dianggap ada postingan-postingan tertentu yang hilang, yang mungkin terkait dengan kasus pencemaran nama baik. Sehingga oleh penyidik dibuat kasus kedua. Ya, jadi kasus kedua yaitu pasal 30 Undang-Undang ITE, yaitu yang isinya tentang dugaan illegal access. Artinya begini, kalau suatu akun sudah disita, maka oknum siapapun kecuali penyidik sudah tidak boleh lagi mengakses akun tersebut. Wah, ini menjadi kasus yang sangat menarik nanti, karena ini kasus sangat baru, karena nama pemilik aku kan masih tercatat sebagai pemilik. Polisi atas izin pengadilan hanya menyita, tapi sistemnya kan masih berjalan.